Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Saat ini saya berada di perumahan LBS 2. Ya, di sini perumahan LBS 2 di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dan saya sudah tinggal di sini, rumah di sana di ujung, ya, yang keren. Dan sudah ada tambahan garasinya ya di depan. Ini adalah suatu perumahan program pemerintah, ya. Luas tanah 72 meter ya, luas bangunan 36. Nah, dalam satu rumah itu ada dua kamar tempat tidur, satu kamar mandi, satu ruang tamu. Nah, ini adalah program subsidi, makanya murah ya, murah harganya. Itu tanpa DP ini hanya booking seat ya, booking seat bayar 1 juta urus administrasi lewat BTN, nanti dia diurus oleh pihak LBS, serah terima kunci masuk baru aktif ya. Bayar kredit bulanan yaitu Rp1.223.000 ya, taruhlah Rp1.250.000 lah per bulan selama 15 tahun kawan. Kenapa saya ajak begini? Karena saya di sini sudah rasakan, selama ini saya selalu pindah-pindah tempat, bayar kontrakan setiap tahun harus dibayar. Akhirnya saya dengan bunda berpikir kalau begini terus nanti nggak punya rumah. Akhirnya ya mau tidak mau, karena ini subsidi kita ambil, akhirnya bayar bulanan Rp1.223.600. Tetapi ini adalah rumah kami, jadi tidak pindah-pindah lagi. Jadi saudara-saudaraku, bagi yang selama ini mungkin udah kerja tapi masih ngontrak tahunan, saran saya beli perumahan. Ya, di sini saya di LBS 2. Di sini ribuan rumah ya, dan di sini sudah ramai. Dan jika berminat hubungi nomor WA Bunda Soraya, karena kebetulan di sini juga saya menjadi marketing penjualan di sini. Masuk dalam marketing. Nah, ini sambil kita lihat-lihat suasananya kawan, ayo kita lihat-lihat dulu suasananya. Kita lihat-lihat suasananya ya. Ini suasananya ya, mulai dari belakang saya ya, yang sawah tadi, ini perumahan semua nih. Nah, ini jarak dekatnya nih, yang di belakang saya nih. Nah, inilah bentuk awalnya ya, subsidi. Nah, ini dia. Dan memang di sini sudah ramai kawannya, ini sudah ramai yang tinggal juga, udah sebagian besar sudah tinggal di sini. Dan di sebelah belakang sana itu masih terus pembangunan ya, rumah-rumah baru, tapi itu perumahan lain ya. Nah, ini kawan, nah, coba kita jalan-jalan lihat-lihat ya, coba kita lihat-lihat perumahannya. Belakang kita di bagus nih. Nah, ini ya, mulai dari ujung sini nih. Nah, jadi di dalam rumah ini kawan ya, lebarnya ini kan 6 meter. Jadi luas tanah dari depan di sini garasi mobil sampai ke belakang itu 10 meter.
3, berarti 60 ya lebar tanahnya. Nah, di dalam rumah itu ya satu ruang tamu, dua kamar tidur, satu kamar mandi di dalam. Ya, dan di sini sudah ada airnya, airnya bagus di sini kawan ya. Airnya bagus. Nah, ini dia. Nah, di sini ramai kawan. Nah, di belakang sana ini lagi diratakan tuh, mau bangun rumah lagi. Ini baru dibangun nih. Ya, jadi ini baku sambung-sambung. Informasinya di sini ada, akan ada puluhan ribu rumah. Ya, di sini tempat masjidnya, tempat ibadahnya di depan sana kawan ya. Nah, ini. Nah. Jadi kita jalan lagi kawan sambil kita lihat ya. Nih. Nah, ini perumahannya nih. Juga bagus nih, udah dicat mantap ya. Nah, ini bentuk perumahannya kawan ya. Jadi ini semua udah ditinggali, udah ada penghuninya, sudah ada penghuninya. Nah, kita mundur lagi ya. Kalau itu udah gitu dibuat garasinya mantap ya. Nah, itu ini kawan, orangnya lagi memperbaiki. Nah, di sini ada ya yang mau nambah begini. Di sini ada tukangnya di sini ya, yang ingin menambah depannya seperti yang saya. Nah, di sini ada pos ronda nih. Nah, ini pos ronda. Ronda itu masih ada bekas-bekas kuenya kalau ronda itu ya. Ini buka warung nih. Ini buka warung. Kita lihat warungnya dulu. Nah, kan ini baru semua rumahnya sini. Jadi warungnya masih begini kawan ya. Jadi itu kawan. Nah, ini kondisi rumah sore ini. Tetangganya MPS. Ini kolam ikan. Ada ikannya nih. Ada. Ikan apa? Dua ekor. Banyak. Sini ikan nila sama ikan lele. Yang punya tuh, yang punya sana tuh. Anak muda satu tuh, yang punya ikan lele. Oke, kawan. Ini lah rumahnya nih. Sampai ke ujung sana perumahan udah dan tinggal kawan. Ada MPS. Di sini ada warung bubur ayam ya, tapi ayamnya masih kabur kayaknya. Yandi, di sini nanti bubur ayam kan? Ya, tapi ayamnya masih kabur, tulisannya doang tuh. Ya, jadi saudara-saudaraku nanti yang nonton video ini yang mau tinggal di perumahan di sini, silakan ya. Ramai nih soalnya nih, udah ramai di perumahan sana tuh. Nih. Oh. Tuh. Ya. Nanti dibagikan video ini, dikasih nomor anunya di bawahnya. Ini kan lagi buat video untuk orang beli rumah kan. Udah santai ya, penghuni rumahnya udah santai tuh. Wih, wah. Oke, mari yang belum punya rumah merapat. Sip ya. Bagikan videonya kawan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.